Sudah 7 tahun, hari pertama saya ke udara. Sampai sekarang masih lagi dengan orang yang sama, iaitu Faisal Ismail. Lepas itu, masih lagi kekal di waktu pagi, di waktu yang sama selama 7 tahun, Alhamdulillah. Walaupun kita ada tukar-tukar shift sikit. Lepas itu, masih lagi mengendalikan pengenalan ini. Dan apa yang saya cakap, one thing about berada di dalam Hall FM ni adalah satu keluarga yang sangat erat. Saya ada dua keluarga sekarang. Keluarga sebenar dan juga keluarga Hall FM ni, yang mana seorang cubit peha kiri, peha kanan terasa yang macam, oh, dia punya lenting tu overnya kan. There's a cute part about Hall FM. And the tak best part is kena walk in the bed. Tapi saat ini, baru-baru ni juga ada beberapa orang termasuk dalam studio, macam dia masuk je, saya sangat fobia. Saya sangat fobia dengan orang lelaki yang masuk dalam studio yang saya tak kenal. Saya sangat stres. Sampai sekarang eh? Itu sangat fobia lah. Saya sangat fobia. Itu antara kejutan yang you memang tak sangka berlaku. Ya, saya macam Sampai sekarang. So, macam yang... Kenangan manis pula. Kenangan manis. Saya bertambah hari keluarga di waktu pagi. Saya dengan EG. Kemudian sebelum ini bersama dengan Abang Usuk. Walaupun Abang Usuk tak ada. Tapi, I appreciate sangat dengan dia punya tenaga kerja dia sangat muda. And he's good. He's good. Lepas tu, bersama dengan Hall FM ni juga ramai lah sebenarnya. Saya tahu pendengar-pendengar di luar sana yang sentiasa mendoakan jodoh saya. Malah ada juga yang mencuba nasib. Mencuba nasib katanya kan. Banyak yang dapat tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran yang datang, berani datang ke studio. Yang berani berjumpa. Malah ada juga di antara mereka. Saya sehingga kini masih lagi berkawan lah dengan orang. So, I always take segala gurauan yang you all go buat ke radio tu. Pasal-pasal lelaki tu lah, lelaki ni semua. Sebagai part of parcel, saya bekerja dengan anda. Dan saya gembira kerana anda menerima saya satunya. Malam ayat nona. Okay, babe.